Warga Jalan Sukasari, Bandung, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad bayi terbungkus plastik dalam selokan. Kini polisi masih mengejar orang tua pembuang bayi. Warga Jalan Sukasari, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, geger dengan penemuan jasad bayi laki-laki terbungkus plastik yang hanyut di selokan. Awalnya warga curiga dengan bungkusan plastik yang tersangkut. Saat dibuka, ternyata berisi jasad bayi yang diduga baru saja dilahirkan. Kalau saya tuh yang mengangkat dari bawah ke atas. Saya baru mendengar tadi yang ada teriak-teriak, ada bayi. Saya datang ke lokasi, ternyata ada yang mengambang. Tapi saya penasaran, itu bayi atau bukan? Tetangga orang, boneka, saya sama mas kedua ini turun ke bawah. Saya coba cek, ternyata bayi. Polisi melakukan identifikasi di lokasi kejadian dan mengevakuasi jasad bayi malang ini ke rumah sakit. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi untuk menyelidiki dan mencari pelaku yang tega membuang bayi tidak berdosa ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.